Guys, ini super duper lembut. Parah. Tofunya. Terus tofunya juga ternyata aku kira plain. Ternyata enggak. Ada rasa kayak asam-asam ya? Bener. Itu enggak tahu dikasih apa. Tapi ini emang nikmat banget kayaknya kalau kita kolaborasiin sama nasi. Bener. Langsung. Langsung ya guys. Hmm. Tuh, kita makan yuk. Ready Anwar? Ready Pami. Yuk. Selamat makan. Tekstur tahunya yang lembut, ketemu nasi, jadi makin sedap. Halo Ma Oi, pas udah pakein nasi, enjoy banget di mulut. Ini pertama kali aku nyobain, terasa aduh nikmatnya dunia. Rasanya tuh kayak manis, lembut, kuahnya tuh menurut aku lembut banget. Yes. Kayak kuah-kuah asam manis gitu. Bener. Terus ada daun kucainya, iya kan? Yes. Cobain lagi ya guys. Yuk. Nih, mari makan. Itu apa Anwar? Ini namanya Tori Mayo. Wow. Cobain yuk. Yuk. Cobain nih, dalamnya apa ini? Makanya yuk penasaran. Nanti dulu makan ya. Gak main-main deh, ayamnya kriuk. Ketemu mayonais, jadi makin yahut. Sumpah. Ini enak banget, jadi kayak ada ayam. Ayam ditepungin gitu, dia kayak crunchy banget, terus disiram sama mayones yang berlimpah. Makan lagi ya guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau kita nasiin, tuh dia tuh ayamnya masih fresh banget, ya kan? Lihat deh, heboh banget ya. Pakai nasi ah, biar makin kenyang guys. Itu namanya takoyaki. Takoyaki, oke. Okay. Kita geser lagi guys. Guys, tuh lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rumah mari makan. Yuk. Bikin lagi nih semua makanan di sini. Nampol abis dah. Enak banget. Guys. Ini benar-benar sangat berbeza. Biasanya Anwar, takoyaki itu yang aku suka makan suka dalamnya kosong. Ini palsu. Ini padat dalamnya. Makan ya. Ya. Anything you choose. Pada kepo banget enggak sih sama makanan yang endul-endul yang ada di sini? Nah, makanannya langsung aja ya dicek di Instagram kita di @bikinlapertransTV biar enggak ketinggalan info terupdate makanan terendul-endul. Eh, jangan kemana-mana dulu guys. Setelah ini kita mau makan makanan yang endul dan membuncah. Sesaat lagi ya guys, tetap dibikin lapar, lapar terus.